Nama lengkap saya Muhammad Asfia, asal dari Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Satunya lagi. Bapak saya Pak Riansa, asal sama. Kumpul di lapangan. Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, menjadi pemenang dalam seri pertama voli ini yang dirasakan seperti apa, Bang? Untuk menjadi pemenang dalam seri ini di Jogjakarta terutama ya sangat bangga dan sangat senang karena di satu sisi kita melawan Adi Chandri Rahmawan yang kebetulan itu senior saya, mungkin sepantarannya mas ini ya. Ya hari ini tapi sangat melelahkan untuk final bersama di. Kendala yang dihadapi dalam pertandingan ini sampai saat ini, Pak? Besok. Sebenarnya kendala ya kita gimana ya? Kita mulai awal kita sudah siap aja modalnya itu. Karena kalau di pertandingan nggak ada yang bagus, yang jelek. Yang siap itu yang menang. Sirkuit Nasional Voli Pantai Seri 1 tahun 2. Ini salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Voli DIY Profesor Dr. Joko Kirianto M.Kes Aibo. Putri. Ada. Lihat sini, Pak. Selanjutnya untuk juara. Dari sini lagi. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, kaitannya dengan menjadi juara pada seri pertama ini seperti apa? Alhamdulillah, kejuaraan di Desa Open seri pertama ini kita bisa juara. Dan persilakan dan tentunya Pak Rasa.
sudah di akhir acara. Diberikan salah satu momentum yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi inilah acara closing ceremony sirkuit nasional Voli Pantai Seri 1 tahun 2022. Luar biasa sekali. Katanya dengan pertandingan di Mas di Gunung Kidul ini sendiri sudah sangat seperti apa, Mas? Raja Wijaya. Pertandingan di sini ya sebenarnya lapangannya sangat bagus ya, pemandangannya juga indah. Dimaafkan. Di sini cocok untuk turnamen sekelas Asia Pasifik. Kejuaraan dunia juga boleh. Pasir sudah bagus, angin juga udah bagus, pemandangannya Mas, yang ingin disampaikan pada atlet-atlet lain kaitannya dengan pemenangan hari ini apa, Pak? Untuk sampaikan ke atlet lain, kita ada di sini semuanya berusaha untuk latihan dan latihan lagi untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Jangan takut kalah, jangan takut capek, itu aja. Untuk target, untuk target tahun ini sendiri seperti apa, Mas? Target tahun ini kita di kejuaraan seri-seri berikutnya kita paling minimal kita naik podium lah, yaitu 1, 2, atau 3, yang penting kalau bisa nomor 1. Trying to stay strong and fake a